Ai punya Pak Lek Sebut aja beliau Imron. Pak Lek Ai ini dulunya kerja serabutan. Jadi kang kebun panggilan, kadang ke pasar jadi kuli, cuma buat menuin kebutuhan keluarganya. Cuma yang bikin miris waktu itu, di tengah kesulitan ekonomi, beliau malah punya lima anak. Singkatnya, hidup Pak Lek saat itu ya terombang ambing. Kadang berharap belas kasihan dari tetangga-tetangga, Cuma kalau setiap hari mengharapkan bantuan, tetangga-tetangga juga pasti mikir buat bantu terus. Nah, di sinilah sikap Pak Lek kayaknya mulai berubah. Setiap hari dan tanggal tertentu, Pak Lek gak pernah mau makan. Tiap malam milih begadang di kamar sambil ngegemin kayak kain putih kusam di tangannya. Bu Asri istrinya selalu bingung kenapa suaminya jadi begini. Cuma waktu itu Bu Asri lebih milih buat diem. Pernah di satu titik, Bu Asri yang mulai keganggu sama sikap suaminya, berani diri buat tanya. "Mas, kamu itu ngapain sih? Kok setiap malam melakukan itu?" Tapi Pak Imron gak pernah mau jawab. Beliau paling cuma nyuruh buat gak usah lagi tanya-tanya perihal itu. Hal ini dilakukan terus dan terus. Awalnya Pak Imron melakukannya seminggu dua kali, tapi kemudian berlanjut bisa sampai empat kali. Tapi puncaknya itu Pak Imron bisa melakukannya tujuh hari penuh Setiap malam gak tidur Anehnya fisik beliau kayak baik-baik aja Selain hal itu perubahan sikap lain Pak Imron gak lagi melakukan hal itu di kamar lagi Tapi menjauh Paling sering di pohon mangga yang ada di belakang rumah Singkat cerita sikap ganjil Pak Imron ini memancing Bu Asri buat nyari tahu. Jadi suatu malam Bu Asri ini menyelinap setelah mastiin kelima anaknya udah tidur, Bu Asri pergi keluar. Seperti sebelumnya, Pak Imron udah ngejoglok di bawah pohon mangga. Duduk begitu aja di atas akar pohon, membelakangi rumah. Dari jauh, Bu Asri kemudian kayak dengar suara. Pak Imron kayak sedang ngobrol sama orang. Suara yang Bu Asri denger ini kayak suara anak-anak, feminim. Cuma anehnya, dilihat dari tempat Bu Asri, Pak Imron gak sedang sama siapa-siapa alias dia sendirian. Makin penasaran, wanita itu makin mendekat. Ia sengaja jalan gak pakai sandal, biar gak nimbulin suara. Pas jarak mereka terpaut beberapa langkah aja, disinilah keanehan terjadi. Sumpah demi Tuhan, Bu Asri mendengar suara itu lagi. Kali ini jauh lebih jelas. Dia bilang, daripada ngintip, kesini aja non. Bu Asri merinding luar biasa. Karena setelahnya, dia sempat lihat di depan suaminya ada anak kecil. Tingginya tanggung, rambutnya hitam panjang sampai ke tanah. Sosok itu berdiri di depan suaminya. Bu Asri pun pingsan. Itulah kali terakhir sebelum kehidupannya berubah total. Setelah kejadian semalam itu, Bu Asri kemudian jatuh sakit. Badannya panas, tapi menggigil. Diajak ngobrol gaguk. Pak Imron juga milih diem gak ngajak ngobrol. Beliau cuma bilang kalau dia melakukan ini buat keluarga ini. Bu Asri pun mencoba gak ikut campur lagi urusan suaminya. Tapi dari serangkaian peristiwa paling aneh, itu terjadi waktu Bu Asri baru balik dari pasar. Jadi kehidupan Bu Asri dan Pak Imron ini gak tahu gimana caranya mulai membaik. Pak Imron udah bisa ngasih uang belanja walaupun beliau gak pernah bilang dapat duitnya dari mana. Waktu itu lagi hujan, Bu Asri pulang sama si bungsu, sebut aja Alip. Pas mereka lagi jalan menuju ke rumah gubuknya, tiba-tiba anaknya, si Alip ini mendadak berhenti sambil ngomong. Bu, di dalam ada mbak-mbak nyari bapak. Bu Asri bingung, apa maksud anaknya ini? Dia ingat, kalau dari keempat anaknya yang lain, cuma ada satu yang saat ini harusnya ada di rumah, si Tina, anak ketiga mereka. Bu Asri pun membuka pintu. Anehnya, Entah kenapa rumah kerasa sepi. Sepi sekali. Kayak gak ada orang sama sekali. Di sini Alip lagi-lagi bersikap aneh. Dia gak mau diajak jalan masuk. Dia cuma mau berdiri di ruang tengah. Katanya mbak-mbak yang datang posisinya lagi ada di kamar anak. Bu Asri pun makin bingung. Dia pun jalan buat ngecek apa yang dibilang anak bungsunya. Saat gorden kamar dibuka, Bu Asri dibuat terkejut. Di sana dia nemuin Tina. Anaknya sedang dalam posisi sholat. Meskipun posisinya membelakangi beliau. Bu Asri pun cuma diem. Ninggalin kamar kemudian pergi ke dapur. Sementara Alip masih di ruang tengah. Saat itulah ketika Bu Asri mulai nyalain kompor. Bu Asri dengar suara. Suaranya kayak orang sedang mandi. Penasaran? Bu Asri jalan ke kamar mandi buat mastiin. Ya ketoklah pintu itu. Dan dari dalam sana Bu Asri mendengar anaknya, Tina, nyaut kalau dia sedang mandi. Kaget, Bu Asri langsung lari. Ia ya pergi ke kamar buat ngecek. Anehnya, di sana Bu Asri nggak menemukan siapapun sedang sholat. Tahu ada yang nggak beres, Bu Asri lantas menuju ke alip yang ada di ruang tengah. Tapi yang didapat, Alip berdiri membelakangi Bu Asri sambil bilang sesuatu. Suaranya gak kedengeran kayak anak bungsunya Alip bilang gini, kalau udah kaya, jangan pernah ngelupain anak-anakmu ya bu. Bu Asri yang dengar itu cuma bengong, karena setelahnya bajunya ditarik dan waktu dilihat si Alip rupanya dari tadi berdiri di sampingnya. Itulah kali pertama Bu Asri ngerasain bakal ada yang nggak beres di sini. Intinya hidup Pak Lek sama istri dan kelima anaknya ini jadi makin-makin. Tajirnya nggak bisa dinalar dari mana. Orang-orang pun gak ada yang curiga Cuma keluarga besar yang sempat nanyain Tapi ditutup duit Dan akhirnya gak pernah ngungkit lagi Pak Lek singkat cerita kemudian buka toko bangunan Nah disinilah dulu Ai paling bingung dengan duit yang dimiliki sekarang Dengan kesuksesan dan gelimangan harta itu Ada beberapa kejanggalan yang selalu dilakukan sama Pak Le Yaitu Beliau sering sekali minta bumbu dapur atau sembako ke tetangga yang ekonominya jauh di bawahnya. Aneh, pasti, tapi ini cuma bagian kecil apa yang Ai bakal ceritain. Hal di luar nalar yang beliau lakuin itulah yang bikin Ai sampai sekarang gak mau mampir ke rumahnya lagi. Balik ke Bu Asri, rumah yang sebelumnya kayak gubuk, sekarang berubah total jadi rumah gedong yang di depannya ada toko bangunan yang juga laris manis. Bu Asri dan kelima anaknya gak lagi kekurangan juga. Terus, soal kejadian aneh, Bu Asri juga gak pernah ngalamin lagi.